semua, assalamualaikum. Lama amin hilang, sekali muncul. Amin pun, video pun, benda yang sama saja. Hari ini amin trim slope cutting, slope bucket biasa amin sebut. Sambil loading lori. Cuaca pun nampak gaya di sebelah pantai timur. Sudah mulai gelap. Cuaca sini hari-hari pun ada hujan. Semalam pagi hujan, petang panas. Hari ini petang pula hujan, pagi panas. Okey, Ameng punya ketinggian sekarang, Ameng potong slope atas ini 3 meter Ameng sudah buat. Yang lepas tu 3 meter lagi Ameng tengah buat sekarang ni lah. Bermakna kita buat kerja sekali jalan. Sekali jalan siut. Slope terus siap. Cuma nak repair sikit lah kaki bawah sini. Ada tanah lebih-lebih tu sebab keadaan tempat sekarang ni tempat agak sempit. Okey, ambil swing sebelah sini eh. Sudah potong tanah ni lebih kurang dalam 8 ataupun 9 meter. Ni punya kedalaman ni sekarang tepi ni Ameng ni. Ameng cuma duduk pun orang kata Ameng punya track, Ameng punya rantai. Anggaran Ameng 2 meter saja. 2 meter daripada tebing. Dalam keadaan macam ni, biasalah kita buat kerja excavator, jangan ada goyang-goyang. Sambil-sambil kita buat level ban, kita trim terus slope siap. Ada tu kita punya sahabat ada minta Ameng tunjuk macam mana nak baca pack. Nanti Ameng akan buat video tu. Ini pun sudah lepas pack. Sudah lepas pack, jadi Ameng nak tunjuk pun pack dah tak ada, Ameng sudah buang. Ameng pun agak sibuk, time sibuk, Ameng lupalah. Ameng tak ingat. Bukannya lupa, tetapi tak ingat. Lever macam biasalah, Ameng biasa tekan. Kalau ambil daripada kiri, kiri ke kanan. Kalau ambil daripada kanan, kanan ke kiri. Lepas tu bagi yang baru-baru main level, apabila dah dapat Ameng punya step, step kanan kiri, kiri kanan ni, satu kena rajin-rajin lah turun, tengok level menaik ke menurun ke. Tarik lebih kurang dalam 2 atau 3 meter sekali, turun tengok. Ni keadaan tapak sekarang dia dalam, aku kata bahasa bakunya, menanjak. Ameng sekarang duduk makin menaik, potong.
Daripada depan sana 1 meter lebih, sampai sini dah 3 meter dah tapak. Jadi kena selalu reverse, lepas tu lapih track, supaya kedudukan kita tak sengit lah. Apabila kedudukan kita sengit ataupun bahasa buku kita dalam keadaan miring, kita tarik slope ni, takkan jadi tu, takkan dapat. Slope pun akan jadi miring tu. Terima dapat. Sekarang kedudukan dalam 3 meter. 3 meter Ameng tak dapat kaki lah. Sekarang dalam potongan Ameng sekarang ni, Ameng kaki Ameng cuma agak-agak saja. Agak-agak saja. Nanti kita akan turun balik untuk trim, nampak tu. Untuk trim kaki slope, kaki saja. Atas sudah ngam. Ski-ski ngam, cara macam mana nak ngam, kena rajin tonton Ameng punya video. Jangan skip iklan. Kena perhatikan betul-betul Ameng punya step-step, step by step. Slope ni bagi orang dah terbiasa memang mudah. Bagi yang luar biasa, yang tak biasa, jadi luar biasa lah. Tapi sebenarnya apa-apa job, apa-apa kerja, tidak semudah yang disangkakan. Kadang-kadang kita tengok orang buat, senang saja. Kita nak tahu, kita kena buat. Tapi apabila dah, apabila dah terbiasa, dah dapat step dia, insyaAllah tidak sesusah yang digambarkan lah. Sekarang kedudukan 3 meter, Ameng sudah tak dapat ambil kaki. Boleh, kalau Ameng nak ambil kaki, Ameng kena duduk luar sikit. Luar sikit Ameng boleh sampai kaki. Tapi Ameng nak duduk luar, sebelah sini sudah tebing tu. Jadi Ameng tak boleh ambil luar. Tak boleh ambil luar pula. Tak boleh duduk keluar lagi. Risiko. Risiko tu apabila excavator ni duduk terlampau tebing sangat. Kita tak tahu musim-musim hujan, kadang-kadang tanah, apa keadaan tanah tu sendirilah, tidak mengizinkan. Jangan, kita jangan ambil risiko. Okey, perhatikan Ameng buat level. Ini level berm. Ameng biasa cakap level ban. Sebutan dia betul berm. Sebab berm ni dia ada longkang. Dia ada orang panggil berm drain. Ini berm drain lah. Bila dah dapat macam ni, ikut ambil 2 kuku, 3 kuku, ikut yang sebelah tu. Dia tak lari. Kalau dia lari pun taklah banyak. Thank you.
cakap Ameng boleh senang tarik driver sebab Ameng punya buku paket ada 6. Okey. Tapi Ameng bawa, pernah bawa lah 336 Caterpillar, pun boleh buat level juga. Kuku dia ada 5, boleh buat level. Yang kuku 4 pun boleh, tapi paling kemas yang kuku dia rapat. Paket yang mempunyai kuku yang rapat paling kemas lah buat level, paling cantik. Tapi bagi Ameng, mana-mana paket pun 6 kuku ke 4 kuku ke tak ada kuku pun boleh buat label. Depan sana gelap, sebelah-sebelah Kuantan sudah mula hujan lah. Ada member-member ada tanya Ameng, kenapa Ameng dah lama tak buat live TikTok. Ameng bukan tak boleh, bukan tak buat live, tak nak buat live. Tapi sekarang ni Ameng duduk dekat kawasan yang lain boleh katakan teruk. Kalau biasa Ameng buat live, biasanya Ameng duduk atas sana tu, buat kerja atas bukit tu. Atas bukit tu 4G dia punya line. Duduk bawah sini 3G, ada lagi ke 3G, tapi line memang tak kuat. Okey, sekian tu saja kongsian Ameng untuk hari ini. Skill level ban, level berm, dan twin slope sekali loading lori. Assalamualaikum. Jangan lupa di like dan di subscribe. Okey. Assalamualaikum.